Untuk dua orang, Pak? Dua orang, Mbah. Untuk ngecam, Mbak. Oke. Jadi untuk dua orang kita harus bayar sekitar 45.000 ya, Nak ya? Iya, benar. Biayanya masuk ke dalam 45.000. Nuhun ya, Bang. Hai, ketemu lagi bersama kita di Wisata Berdua. Saat ini kita udah sampai di base camp ya, area untuk camping drone kita. Jadi registrasi sebelum melanjutkan perjalanan untuk camping di Bukit Kapayan. Halo, selamat sore. Untuk dulu ya. Oh ya, untuk dua orang berapa biayanya? 25.000 per orang termasuk air terjun. Parkirnya mobil ya? 20.000. Jadi total 70.000. Total 70.000. Jadi untuk biaya registrasi per orangnya 25.000 karena dua orang 50.000. Nanti tambah untuk biaya kendaraan 20.000 ya. Enggak ada udah. Di sini. Nanti kita isi ya berarti sini. Isi data sini satu nomor. Boleh. Berapa malam? Satu malam aja. Yuk, Nay. Saat ini berarti, Nay, lanjut ya kita registrasi itu. Ayo. Itu kita lanjut ke tempat camping drone ya. Sampai ketemu di sana. Hai semua, kembali lagi bersama kita di Wisata Berdua. Saat ini kita udah sampai di area camping ground dari Bukit Kapayan. Jadi, Nay udah packing ya, Nay ya? Udah packing, sudah di parkiran. Ya, siap. Dan kita saat ini ada di area parkir. Jadi, setelah ini kita mau capcus ke sana. Ya. Oke, siap, Nay. Kalau pemandangannya sudah seperti ini, tandanya aku sudah siap untuk camping. Siap juga mendirikan tenda. Ayo ikutin kami terus. Gimana beban hari ini? Lumayan. Santai pokoknya, gas. Jadi sambil kita menuju ke camping ground-nya, Nay. Jadi pertama kali ini tadi ketika kita masuk, kita ada registrasi awal ya, Nay ya. Untuk masuk ke area kawasan daripada area ini. Jadi untuk dua orang sama kendaraannya dikenakan di 45.000 kayak gitu. Ya, teman-teman setelah, biar tahu ya. Iya, setelah itu kita lanjut menuju salah satu destinasi yaitu camping ground di Bukit Kapayan. Nah, di sini kita harus ada additional lagi nih teman-teman. Jadi pembayarannya adalah satu orang 25.000. 25.000 per orang sama biaya untuk parkir adalah 20.000. Gitu ya, Nak ya. Mobil parkir 20.000, untuk motor 10.000. Oke, lanjut. Ayo kita lanjut teman-teman. Itu aja yang kita mau jelaskan. Nah, untuk area kali ini area kita dipenuhi dengan aneka pepohonan ya, Nak ya. Benar sekali. Oke, gitu. Jadi yang suka hijau-hijau, yang suka dingin-dingin. Kalau pengen nge-refresh, cocok. Pikiran, tidak ada salahnya berkunjung ke sini. Oke. Ke Bukit Kapayan. Sekarang lagi perjalanan ya dengan teman-teman kami juga. Gimana hari ini udah selesai? Alhamdulillah udah kelar. Gimana buat Mas, kalau pendapat Mas Bukit Kapayan? Bukit Kapayan asik banget, Bang. Asik ya? Tempatnya asik lah. Fasilitasnya gimana? Gimana? Fasilitasnya? Aman. Kamar mandi bersih. Sinyal juga ada. Asik. Berarti. Asik. Pokoknya nyaman banget ya. Nyaman pisan nah. Di mari. Oke, terima kasih ya. Berarti untuk dari sini sampai ke lokasi camping ground-nya berapa lama? 30 menit. 30 menit. Iya. Masih semangat? Semangat. Tahu nggak tempat camp-nya ada di mana? Ada di atas sana. Coba lihat. Tuh. Jadi tempat camp masih ada di atas ya. Ayam buat ayunan sudah dibawa belum? Udah dong. Saya bisa ayun. Enak, airnya bersih. Tampaknya juga bersih. Aduh, ayo kita lari. Ayo, ayo. Biar cepat sampai. Balik. Iya, Pak. Berani ngangkem. Main. Ya, lanjut. Balik aja sehari. Iya. Iya, mari. Mereka ngangkem, teman-teman. Ada yang tiktak ya, Naya? Hah? Ada yang tiktak? Iya. Habis itu tak lagi alias datang dan pulang lagi. Kalau kami enggak ada menit lagi. Ini lihat apaan? Lagi membaca di sana, di sana. Kita udah sampai di Bukit Kapayan. Dan ini kita lihat area untuk camping. Camping ground-nya ya. Oh, camping ground-nya. Lihat, teman-teman bisa lihat luas. Bisa di atas, bisa di sini.
dan bisa di bawah sana. Betul. Jadi lokasinya kayak gini, cukup besar ya, Nay? Iya, besar. Tapi untuk hari ini kelihatannya yang camping nggak terlalu banyak. Iya, ada 2 tenda. Semoga aja nanti malam banyak, Kak. Banyak, malam minggu lagi ya kan? Yuk. Yuk, kita cari tempat untuk kita nge-camp. Teman-teman, sepertinya kami camping tenda di sini. Agak sini mungkin, Nay. Kami di sini ketemu teman-teman. Hai kakak-kakak. Hai. Jadi hari ini nanti kita nggak akan sendirian, kita akan ada teman-teman. Iya. Boleh tahu dong dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Jadi rencana mau berapa hari di sini? Sehari. Baru sampai atau udah dari kapan? Baru sampai. Berarti nanti malam kita nggak sendirian, Tona. Iya. Ayo, teman-teman. Kayaknya kakak-kakak ini nggak tahu bawa kucing atau dia ikut sendiri. Nggak apa buat nemenin kita ya di sini. Ya udah, berarti kita ndirin tenda dulu ya. Oke ya. Ayo kak. Jadi selain ini kita mau ngapain, Nay? Mau ngerapihin dalam, luar yang sudah rapi. Kita dan kita rapi, mau lihat? Yuk, kita rapiin barang-barang kita. Jadi, Nay sambil ngelanjutin, habis itu kita beres ya? Iya, beres. Bertemu lagi sama kita di wisata berdua. Jadi malam ini kita punya ritual. Ritualnya kita mau ngapain, Nay? Biasa, ritual untuk makan malam. Iya, karena malam ini kita sudah cukup lumayan lapar ya, Nay? Iya, setelah perjalanan siang hari kita sudah susur curug. Setelah itu malamnya kita camping ria di mana? Bukit Kabayan. Bukit Kabayan. Jadi malam ini kita mau makan. Nah, sebelum kita makan, mungkin Nay mau jelasin, Nay, apa aja yang mau kita makan malam ini? Teman mau tahu kami bawa apa aja? Apa aja? Menunya malam ini. Ini ada kue kacang. Ini ada pisang goreng. Ada ikan asin teri. Tumis toge. Terus daun pepaya, tahu, jengkol gorengan, ikan asin cumi campur petai, ada kornet, ada ayam goreng. Banyak ada juga beras. Emang ini mau camping atau mau pindah rumah sih, Nay? Kenapa semua makanannya dibawa semua? Biar enggak lapar, daripada kekurangan lebih baik lebih. Kalau lebih kan bisa buat nanti ya. Betul. Ya udah, berarti nih habis ini kita mau makan dulu ya. Dulu teman-teman. Oh ya, sampai ketemu besok pagi ya teman-teman. Tetap di mana? Tetap di wisata berdua bersama kami berdua. Ayo kita makan. Oh iya, salah, ini kacang. Makan ikan asin. Bye bye. Enak sekali teman-teman. Selamat pagi. Halo, pagi. Kita bertemu lagi bersama kita di wisata berdua. Jadi saat ini kita baru bangun tidur dan Nay. Tapi saat ini udah siang. Ayo naik keluar. Yuk. Nah, teman-teman ya, aku ini dulu. Ini bukan pagi lagi, sudah terbit matahari. Matahari udah terang. Jadi ini merupakan area di luar daripada tenda kita. Kalau tadi malam kita cuma ada 2 tenda ya, Nay. Jadi saat ini kita ada tambahan tenda sebelah kiri. Bagi sana tendanya cukup bagus, gede gitu. Nah, sebelah kanan kita. Nah, kita terusin ke sana. Teman-teman kita yang kemarin. Halo, morning, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Berantakan loh. Gimana pagi hari ini tidurnya? Istimewa. Nah, ini merupakan tenda dari sebelah kita. Teman-teman lagi nyiapin masakan sarapan pagi ya. Kayak gitu. Jadi pagi-pagi kita harus perutnya keisi. Nay mau keliling? Ayo. Sekitar kanan kiri. Tapi sebentar, aku lagi nikmatin ini dulu. Pinjam punya teman. Iya. Lanjut ya. Iya. Ya, teman-teman, kita telusuri area camping Bukit Kabayan. Bukit Kabayan.
Jadi area camping ini cukup besar ini ya. Cukup luas. Jadi kalau lihat teman-teman lihat di area sana masih ada banyak spot yang tersisa banyak tuh. Bukan hanya di sini camping. Ada juga di atas. Nah, untuk di area atas infonya juga ada tapak tilasnya dari si Kabayan naik. Iya, betul. Kayak gitu. Mungkin kalau naik mau lihat, kita habis ini naik ke atas ya, Naya. Terutama di sini untuk area campingnya landai dia jadinya enak. Kalau jadi enak. Tenda jadinya banyak. Bagus ya. Bagus. Dan tidur pun pastinya bisa nyenyak. Iya, tidurnya pun enggak termiring-miring, jadi bisa melurusin badan. Ya udah. Ini merupakan gambaran luasan daripada Bukit Kabayan. Nah, sebentar lagi kita mau naik ke area atas. Kita mau telusuri tapak tilas dari Kabayan kayak gitu. Hai, ketemu lagi. Halo. Jadi saat ini kita mau menuju ke tapak tilas dari si Kabayan. Lokasinya sih infonya enggak jauh dari sini, Nah. Iya. Lokasinya ada di atas. Itu apa? Iya, apa ya? Kembang pohon cemara ya? Pohon cemara. Cemara pinus. Cemara apa pinus sih? Pinus deh pokoknya. Pokoknya antara dua aku enggak bisa bedain antara cemara sama pinus. Ya udah, yuk kita coba cari. Oh, iya, teman-teman, ternyata di sini juga ada ya loh yang camp. Iya, ini merupakan salah satu camping ground juga. Jadi di atas dari Bukit Kabayan itu juga masih ada camping ground. Kayak gitu, Nay. Assalamualaikum. Nah, lokasinya cukup luas untuk area ini. Jadi bagi teman-teman yang mau rombongan atau mau perorangan, boleh tuh datang ke sini. Kayak gitu. Nah, ini merupakan spot kedua, Nay. Kalau pengen camping di area sini. Ya, karena sama di bawah ya, luasnya juga ya. Betul. Lokasinya juga cukup bagus. Cukup luas. Ya, teman-teman bisa lihat ke arah sana. Dan ini merupakan gambaran. Sepertinya ada 3 tenda di sana. Oh iya, Mas, di sini ada tempatnya petilasan, teman-teman. Dan sudah di area petilasan apa? Kabayan. Gitu. Jadi lokasinya ada di sekitar sini. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau di depan ini. Lokasinya kayak gitu. Dan di sini pun dipagarin, teman-teman, ini batasan di sini. Betul. Nah, untuk area sini itu enak ya, Naya? Iya. Enaknya karena kenapa? Suasananya dingin, ya kan? View-nya bagus dan areanya juga cukup luas bagi teman-teman yang pengen camp sini. Rekomendasi ya untuk habisin waktunya di. Plusnya juga ada toilet juga. Enak. Toiletnya juga ada. Bersih juga. Terus aliran listrik juga ada. Area untuk ibadah pun juga tersedia juga, iya, enaknya. Betul sekali. Kayak gitu. Dan teman-teman pun kalau misalkan kesini nggak bawa tenda, di sini pun juga tersedia kayak gazebo ya kan? Yang penting teman-teman bawa sleeping bag atau selimut biar nggak kedinginan kalau malam. Ya, aku masih mau ngambil ini, banyak banget loh. Ini kalau di kota laku loh ini. Iya kah? Biasanya buat apa ya, souvenir gitu ya. Ayo kita telusurin lagi betapa segernya Bukit Kabayan. Aku mau lari ke area sini. Aku mau cuci muka dulu. Di sini ada air pancuran, teman-teman. Teman-teman lihat kan? Kebetulan habis bangun tidur belum cuci muka, jadi aku bisa cuci muka di sini biar pancuran. Mau coba cuci muka? Gimana rasa airnya? Bersih. Segar. Dingin. Iya. Pokoknya kalau di kota cuma bisa lihat di air mineral, kalau di sini nggak langsung, teman-teman, dari gunung. Ayo, mau ngapain lagi? Mau ganggu kesenangan orang? Enggak, Mas nggak mau ganggu-ganggu. Mas cuma mau tanya, gimana menurutnya selama berada di sini? Sangat menyenangkan sekali dong. Kenapa bisa gitu? Oh, pokoknya tempatnya bersih, fasilitasnya lengkap. Pokoknya senang banget di sini. Lupa segalanya, lupa hutang, lupa cicilan, lupa semuanya, teman-teman. Berarti asik ya selama asik berada di sini. Asik banget ya. Di sini. Banyak gitu. Nyesel kalau kesini deh. Asik. Yaudah, mungkin perjalanan kita untuk hari ini cukup. Selama kita berada di Bukit Kabayan, menikmati akhir pekan kita dengan bercamping ria, ya, Naya. Kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu berkaitan dengan video-video kita selanjutnya, tetap gimana? Pantengin wisata berdua bersama kami berdua. Oh iya, sebelum tutup goyangin aku dulu, tarik ini. Tarik, ayo cepet.
tetap pasangan wisata berdua dan kami berdua, wisata berdua selalu di hati.